Ini burung cucak hijau PH dibanderol 150.000 saja. No minus ya, burung normal. Harga cukup dibanderol 150.000. Oh, siapa cepat dia dapat. Oke, burung juga sehat ya. Ini dulunya polos, dulunya kayak dulunya gini. Polos. Baik sobat Kicomania, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini Master Burung sudah berada di Pasar Burung Pramuka. Nah, untuk kali ini kita mau coba review untuk kios terbaru ya, kios Harjo namanya teman-teman. Untuk lokasinya ini di depan toilet, jadi dari parkiran belakang langsung lurus saja sampai mentok ketemu toilet. Nah, tepatnya di depan toilet. Nah, buat patokan saja, jadi letak kiosnya di samping kios Bro Cinta, teman-teman. Nah, ini dia untuk kios Mas Harjo ya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih buat teman Kicomania yang setia tonton video channel Master Burung. Untuk dukungannya, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Nanti kita coba sapa untuk Mas Bosnya. Untuk hari ini lagi ada teman Kicomania kita juga yang lagi pantau burung di kios Mas Harjo. Buat kios yang diliput dan teman Kicomania, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke, kita sapa untuk Mas Bosnya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas. Gimana kabarnya nih? Ini baik alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, untuk buat teman Kicoman ini Mas yang belum tahu nama kiosnya siapa nih? Nama kiosnya kios Harjo ya. Oke. Info-info Mas buat teman Kicoman ya di hari Kamis ya Mas ya? Di hari Kamis. Tanggal berapa nih Mas nih? Tanggal 14 Juli ya. 14 Juli ya. Oke, untuk stok yang terbaru di kiosnya Mas Harjo ada burung apa aja nih? Stok burung tiga hijau, murai, cater, kodang, dan lain-lain sih banyak. Oke, nanti kita pantau satu persatu Mas. Nah, buat teman Kicomania yang nggak bisa merapat, solusinya gimana nih Mas? Solusinya kirim-kirim bisa Jabodetabek, bisa COD, luar daerah bisa transfer dulu baru kita kirim. Oke. Kirim pakai KI8 atau pakai travel bis ya. Travel bis ya. Oke. Jadi untuk kirim-kirim bisa pakai KAI sama bis ya teman-teman. Nah Mas, sekali lagi nih kalau ada teman Kicomania yang mau tuker tambah, nih menerima nggak nih? Menerima, cuman burung ada syaratnya harus sehat, terus sama cocok tambahnya. Cocok tambahnya ya. Cuman kalau tuker tambah kita belinya di lokasi kios. Oke. Berarti harus cek fisik ke kios ya Mas ya. Alangkah baiknya langsung ke kios saja ya. Ya. Oke, baik Mas, kita langsung pantau satu persatu ya. Baik teman-teman, untuk penampakan pertama kita mulai dari burung mantenan besar ya. Dan ini untuk penampakan yang jantan. Untuk burung kita pantau satu persatu. Kondisi burung semi pur ya teman-teman, dari burung mantenan. Nah, tersedia untuk yang warna merah dan warna oranye. Mantenan jantan. Oke Mas, untuk harga per ekornya kena berapa nih? 140.000 Mas. 140.000 saja teman-teman dari burung mantenan jantannya. Dan untuk di kios Mas Harjo ya Mas ya, masih bisa digoyang ya? Bisa. Oke, masih bisa digoyang atau ditawar teman-teman. Untuk burung mulus-mulus teman-teman dari burung mantenannya. Gimana ya jadinya? Berikutnya kita kasih penampakan dari teledekan bakau ya, yang Sumateranya teman-teman. Ini dia untuk penampakannya. Burung semi pur ya Mas ya? Semi pur. Oke, untuk harga per ekor kena berapa nih? Kena harga 240 Mas. 240.000. Bondol mulus sama Mas ya? Oh, bondol 220.000. Oke. Harga masih bisa dinego ya, teman-teman. Di sini juga tersedia ya, teman-teman, buat perotolan teledekan biru. Seperti ini untuk penampakannya. Untuk kondisi burung semi pur sama. Harga cukup di bandrol 95.000 ya Mas ya? Iya. Dan untuk stok ada satu ekor ya teman-teman.
Kita geser, kasih penampakan dari burung jongkangan. Seperti ini untuk penampakannya teman-teman. Ini burung semi atau ngepur nih mas? Sudah ngepur pak. Sudah ngepur ya? Tinggal satu ya, stok lama nih teman-teman. Untuk harga kena berapa nih? 65.000 saja teman-teman dari burung jongkangannya ya. Stok lama, burung sudah ngepur. Siapa cepat dia dapat tersedia ada satu ekor dari burung jongkangannya. Kita geser kasih penampakan burung masteran tersedia buat burung cucak jenggot jawanya ya teman-teman. Ini dia untuk penampakannya. Tadi stok ada berapa ekor nih mas? Tinggal satu ya. Oke, siapa cepat dia dapat teman-teman. Jangan lupa harganya kena berapa ini? 370.000 saja teman-teman dari burung cucak jenggot jawanya. Selanjutnya kita geser kasih penampakan burung masteran ya teman-teman, tersedia buat kapas tembaknya. Nah seperti ini untuk penampakannya. Untuk stok dari kapas tembak aman teman-teman. Yang lagi cari burung masteran silahkan langsung merapat saja ke lokasi. Atau yang mau berbelanja online tinggal halo-halo saja ya. Untuk nomor kios kita cantumkan di deskripsi. Dan untuk harga dari burung kapas tembaknya yang mulus dibanderol 400.000. Untuk yang bondolannya dibanderol 380.000 saja. Dan kita geser kasih penampakan buat masteran burung siri-siri Sumatera teman-teman. Ini dia untuk penampakannya. Untuk harga kena berapa nih bos? 160.000 saja. Kita geser ke burung ocehan ya teman-teman, tersedia buat penampakan dari burung cucak hijau PH nya. Ini stok dari cucak hijau PH ambiar banget ya mas ya. Iya mas, stok full. Stok full nih teman-teman dari burung cucak hijau PH nya. Kita kasih penampakannya dulu satu persatu ya. Barangkali dari teman Pisau Mania pantau lewat video master burung. Oke, untuk harganya kena berapa nih mas? Kalau yang PH bondol 330. Bondol 330. Oke. Kalau mulus 350.000. Ini untuk penambahan cucak hijau PH yang mulus ya teman-teman. Oke, stok pokoknya ambiar dari burung cucak hijau PH-nya. Dan kita geser masih di burung cucak hijau PH ya teman-teman. Nah ini burung cucak hijau PH dibanderol 150.000 saja. Tersedia untuk satu ekor dari burung cucak hijau PH yang betina teman-teman. No minus ya, burung normal. Harga cukup dibanderol 150.000 dari burung cucak hijau PH betinanya. Tersedia satu ekor, silahkan langsung merapat ya buat teman Kicau Mania yang lagi cari burung cucak hijau PH betinanya. Berikutnya teman-teman kita geser kasih penampakan buat burung cucak hijau muda hutan nopengnya ya. Untuk KTP pastinya Jawa ya mas ya. Jember ya. Jember atau Jawa Timur ya teman-teman. Nah kita kasih penampakannya dulu satu persatu ya. Untuk body lumayan besar-besar teman-teman. Ini stok dari cucak hijau nopengnya juga ambiar ya mas ya. Full teman-teman. Yuk kita kasih penampakannya dulu nih teman-teman. Barangkali dari teman Kicau Mania kita pantau lewat video ya. Baik mas, untuk harga per ekor kena berapa nih? Yang mulus 700.
Yang mulus dibanderol 700.000. Kalau untuk yang bondol aja, Mas? Kalau yang bondol bisa digoyang. Bisa digoyang ya? Sampai jadi. Nah, ini kira-kira berapa nih? 6,5 pasnya. Yang bondol ya. Oke, jadi untuk yang bondolnya dari burung cak hijau dibanderol 650.000 saja ya, teman-teman. Silakan langsung pantau-pantau saja buat para penggemar busa hijaunya. Mulus 700. Oke. Kita lanjut masih di burung ocehan ya, teman-teman. Dan kita shoot buat penampakan burung kancer dada putihnya. Dan ini stok dari burung kancernya juga lumayan tersedia banyak. KTP-nya kancer mana nih, Mas? Pontianak ya. Oke, bodinya besar-besar ya, teman-teman, tentunya. Kondisi burung semi pur ya, Mas ya? Oke, burung gemuk-gemuk, teman-teman. Kita kasih penampakannya dulu satu per satu. Bisa kelihatan ya, teman-teman ya, buat burung kacernya. Kondisi burung gemuk-gemuk ya. Oke, Mas, ini untuk harganya per ekor kena berapa nih? 250.000. Ini untuk yang mulus atau yang bondolan nih, Mas? Kalau yang ekornya ganas, man, yang grade A itu harganya 23. 23 ya. Oke. Jadi untuk yang mulus dibanderol 250.000, teman-teman. Untuk yang bondolannya dibanderol 230.000. Jadi untuk grade A semua ya, teman-teman. Burung mulus-mulus semua. Untuk selanjutnya, teman-teman, kita kasih penampakan dari burung samyongnya ya. Ini untuk penampakan samyong gambling ya, Mas ya. Oke, untuk KTP-nya samyong mana nih, Mas? Samyong dari NTB punya. Oke, burung makan pur atau semi? Burung udah ngepur, pur hijau ya. Oke, jadi burung sudah ngepur ya, teman-teman. Untuk purnya pur hijau. Kan kadang-kadang teman kicomane kita kan bingung nih, udah makan pur, purnya apa gitu kan. Nah, jadi purnya pur hijau ya, teman-teman. Pur leopard. Oke, untuk harganya kena berapa nih samyong gambling ini? 550.000 saja ya, teman-teman, dari burung samyong NTB yang gamblingannya. Nah, yang gamblingan stok ada berapa nih, Mas? Dua ekor ya. Oke. Kita geser sebelah kiri, tersedia juga untuk samyong yang dewasa dan juga sudah nopeng ya, Mas ya. Nah, ini untuk yang trotolan juga tersedia. Pastinya trotolan jahat ya, teman-teman, dari burung samyong NTB-nya. Kondisi burung kepur atau masih semi nih, Mas? Kalau yang ini udah pur ya? Udah pur juga ya. Oke. Harganya kena berapa nih, Mas, kalau yang ini? Kena 9,5. 950.000, nggak pakai 1 juta ya, Mas ya? Oke, cukup 950.000 saja, teman-teman. Yang udah nopeng kayak gini juga sama ya, Mas ya? Sama itu. Oke, 950.000 saja, teman-teman. Yang tropis ketahuan ini. Oke, ini yang tropis juga ready ya, teman-teman. Kita mau kasih penambahan buat burung samyong NTB-nya. Oke, ini jadi udah ada hitamnya ya. Oke. Ini 900.000 aja. 900.000 aja. 900.000 di sini. Oke, jadi samyong tropis cukup 900.000 saja ya, teman-teman. Ini udah, kalau maaf, ini kita berbagi pengalaman saja, teman-teman. Kalau buat master burung, menurut master burung ini udah pasti pik jantan. Tapi di sini ambil aman saja samyong tropis. Karena di sini udah ada warna hitam ya, Mas ya. Jadi udah pik jantan. Oke. Nah, ini untuk yang tropis tinggal satu ekor. Siapa cepat dia dapat. Oke, burung juga sehat ya. Ini dulunya polos, dulunya kayak dulunya gini. Polos. Ini oke. Udah lama ya, sampai ada yang numbuh. Ini ntar di pasti kayak oke, dulunya polos kayak gini, teman-teman. Ini sekarang sudah numbuh ya, Mas ya. Oke, ada satu ekor, teman-teman. Gasken.
900.000 aja ya. Oke, 900.000 saja untuk Samyong tropisnya. Kita kembali kasih penampakan dari keledekan gunung ya Mas ya. Dan ini untuk penampakan yang betina, barangkali teman kicomani kita ada yang cari. Dan di kios Harjo tadi Mas ya. Kios Harjo juga ready nih teman-teman. Oke, ini harganya kena berapa nih yang betina Mas? Harganya kena 200 Pak, burung total. Oke, 200.000 saja teman-teman, burung sudah pur total. Dari keledekan gunung betinanya. Selanjutnya teman-teman kita geser kasih penampakan dari burung murai batu betina. Nah ini untuk muda hutan ya teman-teman, dan untuk burungnya juga impor dari Malaysia. Nah biasanya ini banyak yang cari nih Mas nih, karena untuk terah ya atau turunan, dan untuk cari ekornya yang panjang-panjang nih. Ini stoknya kira-kira ada berapa ekor yang untuk yang betinanya nih Mas? Stok yang impor non gembung ada 3 ekor Pak. 3 ekor ya. Yang satunya bondol. Oke. Nah, ini untuk harganya murai batu betina impor Malaysia kena berapa ini Mas? 900.000 aja. 900.000 saja ya, teman-teman, dari burung murai batu betina impor Malaysianya. Untuk kondisi burung ngepur atau semi nih Mas? Sudah pur total sebulan di sini, tinggal 3. Oke, jadi burung sudah pur total teman-teman. Di sini udah sebulan di kios ya. Jadi aman banget nih karena burung sudah rawatan dari kiosnya teman-teman. Oke, langsung gaspol saja. Oh, sebelumnya nih Mas, kalau untuk yang bondolan harganya sama atau berbeda nih? Harganya kena 8,5. 8,5. Oke, jadi untuk yang bondolannya dibanderol 850.000 saja teman-teman. Masih di burung murai batunya teman-teman, tersedia buat penampakan burung murai batu impornya juga. Nah ini untuk imporan dari Vietnam ya Mas ya. KTP-nya jantan ya. Jantan KTP Vietnam. Oke. KTP Vietnam ya, jenis kelaminnya jantan. Nah ini untuk stok berapa ekor nih Mas? Kalau ini Malaysia ini. Oh ini Malaysianya. Bodi gede. Bodinya besar ya. Oke. Nah untuk harganya kena berapa nih kalau yang Vietnam Mas? 8,5 ekor bungkung. 8,5 ya. Ekor gimana Mas tadi Mas? Bungkung. Oke. Nah kalau untuk Malaysianya? 9,5. Nah kondisi dari burung ini makan pur atau semi nih Mas? Burung sudah makan pur, tinggal satu apa? Oke, jadi burung sudah makan pur ya teman-teman. Stok lama nih, dan pastinya burung sudah gemuk ya teman-teman. Karena burung rawatan pastinya sudah aman. Aman tanpa problem, nggak apa-apa. Oke teman-teman kita lanjut ya. Geser ke burung kepodangnya, tersedia untuk kepodang Bali. Ini dia untuk penampakannya. Oke Mas, untuk harga kena berapa nih Mas? Harga 250. 250.000 saja teman-teman, dari burung kepodang Balinya. Untuk yang bondol? Yang mulus kosong. Oh, yang mulus kosong ya. Biasanya kalau yang mulus kena berapa nih Mas? 270.000. Oke. Kita geser teman-teman, kasih penamaan buat burung pentet Jawa Timurnya ya. Ini burung udah ngepur Mas? Semi. Oh semi ya. Oke. Kita kasih penampakannya teman-teman. Nah tersedia untuk yang bondolan ya Mas ya. Oke, untuk harga kena berapa nih? 70.000 teman-teman, dari burung pentet Jawa Timur yang bondolannya. Untuk kondisi burung semi pur. Untuk berikutnya teman-teman kita geser kasih penampakan buat burung jalak suren ya. Nah ini untuk kondisi jalak suren gimana nih Bos? Masih anak atau gimana nih? Anak ya? Masih anak. Ini udah mandiri atau masih bantul loh? Udah mandiri ya? Oke, untuk harga kena berapa nih? 500. Satunya 500? Oh 2,5. 250.000. Jadi lu harga sepasang dibantul 500 ya? Oke, ini harga promo nih teman-teman. Biasanya harga dari anakan mandiri dibantul 300.000 ya. Nah di kios Harjo teman-teman cukup 250.000 untuk harga per ekor dari jalak suren anakan mandirinya. Nah ini dijual sepasang dibanderol 500.000 saja.
Oke, jadi burung sudah makan sendiri ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, kita kasih penampakan buat burung SRDC sikatan rimba dada coklatnya ya. Kita kasih penampakan dulu satu persatu karena stok di Kios Sarjo dari burung SRDC nya juga lumayan tersedia banyak. Di kondisi burung semi ngepur atau purni? Semi pur ya. Oke mas, untuk harganya kena berapa nih? 100 ribu. Ini bondol mulus 100 ribu nih. Jadi bondol mulus dibanderol 100 ribu ya teman-teman buat burung SRDC nya harga normal biasanya berapa nih mas? 120 untuk harga normal dari burung SRDC teman-teman di Kios Sarjo, cukup 100 ribu, baik yang bondol ataupun yang mulus ya. Silakan buat para komunitas SRDC nya yang lagi cari harga miringnya ya, tersedia di Kios Sarjo buat SRDC nya cukup dibanderol 100 ribu, kondisi burung semi pur. Baik teman-teman, selanjutnya kita geser kasih penampakan buat burung anis kembang. Nah, ini anis kembangnya muda hutan, tapi kita bisa lihat untuk penampakannya burung mulus banget ya. Dan juga sudah ngepur ya mas ya? Pur total teman-teman. Oke. Nah ini untuk harga kena berapa nih mas? Cukup 400 ribu saja teman-teman dari burung anis muda hutannya. Dan juga sudah pur total. Untuk stok ada berapa ekor nih mas? Tinggal satu ya. Yang satu tersedia untuk yang anakan teman-teman dari burung anis kembang ya. Nah, ini dia untuk penampakannya. Ini sama juga muda hutan mas? Ternakan. Oh ternakan ya teman-teman. Jadi burung sudah makan pur ya mas ya? Oke, untuk harga kena berapa kalau anakan mas? Sama 400 ribu saja ya teman-teman dari burung anis kembang anakannya yang sudah makan pur juga ya. Nah sebelah kiri tersedia buat anis merahnya teman-teman. Nah ini untuk muda hutan juga mas? Gacoran. Macet. Jadi burung gacoran teman-teman, ini posisinya macet, jadi bakalan bisa gacor lagi nih mas. Biasanya yang tak ketemu tangannya adem pasti cepet bunyinya nih. Oke, untuk harga kena berapa nih mas? 5,5. Cukup 550 ribu saja teman-teman dari burung anis merahnya ya, bekas gacoran. Silahkan buat para penggemar burung anisnya langsung merapat saja. Tersedia untuk anis kembang muda hutan, anis kembang anakan, dan anis merah yang bekas gacorannya. Oke teman-teman, kita geser kasih penampakan buat burung pleci dakun pacitan. Ini dia untuk penampakannya. Untuk stok lumayan ya. Harga per ekor kena berapa nih mas? 100 ribu saja dari burung pleci dakun pacitannya. Untuk bondolannya, jadi yang 100 harga yang mulusan ya. Bondolannya dibanderol 90 ribu. Untuk selengkapnya jantan betinanya tinggal langsung pantau saja ya teman-teman. Dari burung pleci dakun pacitannya. Baik teman-teman, kita geser kasih penampakan dari burung seri gunting serantil. Nah ini bondol ya teman-teman dari burung seri gunting serantilnya. Untuk stok juga ada satu ekor ya mas ya? Satu ekor lah. Oke, kondisi burung semi atau ngepur nih? Semi bang. Harganya? 150 ribu saja teman-teman untuk seri gunting serantil bondolannya. Kalau ada yang mulus 200 biasanya. Kalau yang mulus 200 biasanya ya? Oke. Baik teman-teman, untuk berikutnya kita kembali ke burung ocehan, tersedia buat burung murai batu palangka. Nah seperti ini untuk penampakannya dari burung murai batu palangkanya. Ini untuk palangkanya ekor yang panjang ya mas ya? Panjang semua nih. Oke, ekor panjang semua ya teman-teman. Kita coba kasih penampakannya dulu satu persatu ya.
Oke, ekor panjang-panjang teman-teman dari burung murai batu palangkanya. Nah, stok kira-kira ada berapa puluh ekor nih, Mas? Ada 20-an. 20 ekor, aman ya. Kondisi burung semi pur ya. Aku untuk harga kena berapa nih, Mas? Harganya kena 6,5. 650.000. Ini untuk yang mulus ya? Mulus no minus gemuk. Oke, mulus no minus dan burung juga gemuk ya, teman-teman, dari burung murai batu palangkanya. Dan ekornya juga panjang. Biasanya kalau untuk harga bondol kena berapa, Mas? Harga paling yang bondol 400. 400.000. Oke, bondolan 400.000, teman-teman. Untuk sementara stok yang bondol kosong ya, Mas ya? Oke teman-teman, kita geser kasih penampakan buat burung curuk-curuk kebo. Nah, ini curuk-curuk kebo yang dari Bondowoso ya, Mas ya? Iya, Mas ya. Nah, ini untuk bodinya besar-besar banget teman-teman kalau untuk lihat langsung ya. Dan stok dari burung curuk-curuk Bondowosonya juga lumayan tersedia, masih aman. Besok masuk lagi ya. Berarti hari Jumat ya, Mas? Oke, hari Jumat insya Allah besok masuk lagi buat burung curuk-curuk Bondowosonya. Kalau nggak ada halangan teman-teman. Nah, ini untuk harga kena berapa nih, Mas? 35.000 aja. 35.000. Ini harga mulus, harga bondol ya, sama nih. Mulus. Bondol tak kasih 30. Oke, jadi yang mulus 35.000, untuk yang bondol 30.000 saja. Baik, teman-teman, sampai di sini dulu untuk informasi harga burung di Kios Harjo ya. Silakan buat para teman kicomania yang lagi cari burung ocean atau burung masterannya di Kios Harjo, langsung merapat saja. Dan buat teman kicomania yang bisa merapat mau berbelanja online, tinggal halo-halo. Untuk nomor kios kita cantumkan di deskripsi. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.